selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Saparua, yang kami hormati Raja Negeri Papua bersama Ibu Lawalata, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Papua, dan Pengurus Jujaro dan Mungare Negeri Papua periode 2021-2026, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Semuanya Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Tentang pengangkatan Pengurus Jujaro dan Mungare Negeri Papua periode 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Saparua. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Papua nomor 141/11/4/2021 tentang pengangkatan Pengurus Jujaro dan Mungare Negeri Papua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Pemerintah Negeri Papua menimbang, mengingat satu dan seterusnya 13, memperhatikan hasil keputusan rapat negeri tanggal 7 Maret 2021 dan tanggal 14 Maret 2021 tentang pemilihan dan penetapan calon Pengurus Jujaro dan Mungare, memutuskan menetapkan kesatu, memperhentikan dengan hormat Pengurus Jujaro Mungare yang telah mengakhiri tanggung jawabnya dengan ucapan terima kasih yang mendalam dan pengharapan yang setinggi-tingginya atas pengabdiannya. Kedua, membentuk dan mengesahkan Pengurus Jujaro Mungare Negeri Papua periode 2021-2026 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Susunan Pengurus Jujaro Mungare Negeri Papua periode 2021-2026. Penasehat Pembina, 1. Kepala Pemerintah Negeri Papua, 2. Ketua Saniri Negeri Papua, 3. Ketua Majelis Jemaat GPM Papua. Nomor 1, nama Impon Sokota, jabatan Ketua Mungare. 2. Nama Herce Lawalata, jabatan Wakil Ketua Mungare. Nomor 3. Nama Francina Sokota S, jabatan Ketua Pemudi. 4. Nama Yosina Luhukai S, jabatan Wakil Ketua Jujaro. Nomor 5. Nama Hermelina Patisalano S, jabatan Bendahara. Papua 20 April 2021, Kepala Pemerintah Negeri Papua Samuel Lawalata AMK. Selanjutnya pelantikan Pengurus Jujaro dan Mungare oleh Kepala Pemerintah Negeri Papua. Kepada Pengurus Jujaro Mungare terpilih dipersilakan mengambil tempat. Saudari pemuda dan pemudi, Mungare dan Jujaro, beberapa pesan yang perlu kami sampaikan. Saudari, melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bawah lingkungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam NKRI. 5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, hendaklah memberi contoh dan teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. 4. Tugas yang saudara-saudari laksanakan menjadi indah jika saudara dan saudari mampu bertindak secara benar dan adil, terarah, terukur, teruji, dan terpuji. 5. Bekerja dengan kesungguhan hati yang bersih
dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 6. Kepengurusan di Jaro Manare adalah wadah di bawah naungan pemerintahan ini. Untuk itu, dalam rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai kepala pemerintahan negeri, saya melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus di Jaro dan Manare negeri Papiru periode 2021-2026 secara resmi. Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Selanjutnya, penyematan atribut secara simbolis. Dilanjutkan dengan pengalungan lengso adat. Kepala pemerintah dan pelaksana adat dipersilakan. Maka di hadapan ibu-ibu ina-ina ama-ama, saya sebagai juru bahasa dari negeri Tanusa Melatu, saya serahkan atribut adat kepada ibu Latu. Sumokil dari Kejaksaan, Ketua Sandiri, ulangi Ketua Bapak Raja, Ketua Sandiri dan perangkat-perangkatnya, Ibu Pendeta, Komandan Koramil 150403 Saparua menyampaikan apresiasi kepada negeri, ya semua, ya. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian sehingga bisa terlaksana kegiatan seperti ini yang tentunya banyak hal yang perlu dikembangkan di wilayah itu, ya. Kita maaf, karena suara ada masih agak kemudian sedikit parok. Yang terhormati Forum Pincang Kecamatan Saparua dan Ramya, dari mewakili Kecapiari Pak Petrik, yang terhormati Terkasih Bapak Kepala Pemerintah Negeri Biru Pesan Staf, yang terhormati Terkasih Bapak Ketua Majelis Sama Pemerintah, Bapak Ibu yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
doa yang akan kita bawakan menurut keyakinan Kristen Protestan bagi Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan dari kita.